Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel Hai Utak Atik Apa Aja. Ini saya dapat potongan keramik yang sudah nggak kepake. Keramik ukuran 60-60 dan lebarnya sekitar 12 cm teman-teman. Nah rencananya keramik ini akan saya buat menjadi rak bumbu dapur yang akan kita pasang atau kita tempel di tembok. Sebenarnya pembuatannya hampir sama ya teman-teman dengan video saya yang sebelumnya. Cuma video yang terdahulu itu saya gunakan potongan PVC plafon. Nah kali ini saya akan gunakan bahannya potongan keramik dan akan kita rubah sedikit aja teman-teman. Pertama-tama kita akan tandai dulu atau kita garis ujung-ujung bagian belakangnya ini kurang lebih 2,5 x 2,5 cm yang nanti akan kita potong atau kita coak. Oke, ini sudah kita potong ukuran kurang lebih 2,5 x 2,5 cm. Nah, paralon 3/4-nya sudah saya potong panjang 13 cm sebanyak 2 buah yang nanti akan menjadi dudukan keramik bagian sampingnya ini, teman-teman. Ini sudah saya tandai bagian atasnya ini 2,5 cm untuk masuknya keramik 9,5 cm dan kita tambah 1 cm untuk bagian depannya. Nah, untuk lebar masuknya keramiknya ini akan kita lubangi lebarnya kurang lebih 1 cm teman-teman bagian tengahnya ini. Oke lanjut teman-teman, kita akan tutup bagian depannya. Ini saya gunakan paralon yang sudah jadi lempengan atau paralon yang sudah kita ratain. Kita buat lingkaran seukuran paralon 3/4. Nah kira-kira seperti ini teman-teman, kita lem menggunakan lem G atau lem Korea. Sekarang kita lubangi dopnya untuk masuk di nabolnya ukuran baut 10 ya teman-teman. Nah sekarang kita bor untuk masang di nabolnya, terus dop, lalu nanti raknya teman-teman.
Oke teman-teman, video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.